Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamal Lalai, Tuanku Raja Perlis, Duli Yang Camat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Jamal Lalai, Raja Muda Perlis merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan Duli Yang Camat Mulia, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasyah Halil, Raja Puan Muda Perlis. Ampun Tuanku. Terlebih dahulu, patik bagi pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk menyembahkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih di atas limpah perkenan Duli-Duli Tuanku berangkat bercemaduli ke Majlis Perasmian Penutup Malaysia River Camp 2019 at Perlis. Sesungguhnya, keberangkatan Duli-Duli Tuanku amat ditunggu-tunggu oleh patik dan sekalian hadirin yang hadir, dan sudah tentu ianya akan menjadi kenangan abadi buat patik serta sekalian hadirin pada hari ini. Ampun Tuanku, patik mohon perkenaan Duli-Duli Tuanku untuk patik meneruskan atau cara majlis seterusnya. Ampun Tuanku. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis. Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah bin Maknawi, Ahli Parlimen Tumpat, mewakili Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan, Menteri Besar Kelantan. Yang Berhormat Datuk Haji Hamdan bin Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Yang Arif Tuan Abu Bakar bin Qatar, Hakim Mahkamah Tinggi Kanga. Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Agama Islam Negeri Perlis. Yang Berhormat Ahli Limanji Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis. Ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berbahagia Sahibu Samahah Dato' Arif Perkasa, Profesor Madya Dr. Mak Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Yang Berbahagia Dr. Haji Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Yang Berbahagia Tuan Haji Umar Nazim bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Yang Berusaha Tuan Zabri Binos, Ketua Pegawai Operasi One Center Malaysia Perlis. Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Div-Div Kenamaan dan Para Jemputan, Pengurusi dan Ahli Jawatankuasa Rumah-Rumah Ibadat, Wakil-Wakil Media, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin yang dihormati sekalian. Hadirin hadirat sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya, kita dapat berhimpun bersama-sama bagi meraihkan Majlis Perasmian Penutup Malaysia River Camp 2019 at Perlis. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin yang dihormati sekalian, dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini akan merapatkan perhubungan dan kemesraan bersama sebagaimana yang dituntut oleh agama kita. Ampun Tuanku Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh kuari jemputan pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Ustaz Syazwan Menon. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamatsilu allati antum laha 'akifun. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya sebelum dia yaitu Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui segalanya. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main, ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Baginda Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang paling besar agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Mereka berkata, jika demikian, bawalah dia, yakni Ibrahim, dan tunjukkanlah kepada orang ramai agar mereka menyaksikannya. Mereka bertanya, adakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Baginda Ibrahim menjawab, sebenarnya patung paling besar itu yang melakukannya. Maka tanyalah kalian kepada dia jika dia dapat memberitahu kamu. Dan mereka kembali kepada kesedaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau, ya Ibrahim, pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Baginda Ibrahim berkata, mengapakah kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembahkan selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuatnya. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan penyelamat bagi Ibrahim. Dalam mereka hendak membuat kejahatan terhadap Ibrahim, kami, yakni Allah, menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami, Allah, menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim anak-anak, iaitu Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syazwan Menon di atas bacaan ayat suci Al-Quranul Karim sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Tuan Zamri Bino, Ketua Pegawai Operasi One Center Malaysia Perlis, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Tuanku Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail Tuanku Raja Perlis. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail Raja Muda Perlis. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil Raja Puan Muda Perlis. Ampun Tuanku, terlebih dahulu patik mewakili seluruh warga One Center Malaysia Perlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan Duli-duli Tuanku bercemar duli berangkat ke majlis perasmian penutup Malaysia River Camp tahun 2019. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli Tuanku amatlah bermakna dan bersejarah bagi patik dan seluruh warga One Center Malaysia Perlis. Ampun Tuanku, izinkan patik menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin. Patik bagi pihak One Center Malaysia Perlis dengan ini mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat
Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Negeri Perlis. Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah Matnawi, Ahli Parlimen Tumpat, mewakili Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan, Menteri Besar Kelantan. Yang Arif Tuan Abu Bakar, Hakim Mahkamah Tinggi Kangak. Yang Berhormat Tuan Rozaini bin Rais, Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis. Ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berbahagia Sahibus Samaha Dato' Arif Perkasa, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Pengurusi dan Ahli Jawatankuasa Rumah-Rumah Ibadat, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, dan seterusnya para hadirin hadirat serta semua peserta Malaysia River Camp tahun 2019 yang dihormati sekalian. Untuk makluman para hadirin, program Malaysia River Camp tahun 2019 ini merupakan sebuah program yang julung kalinya dilangsungkan di Malaysia, dan program ini juga bakal menjadi program tahunan untuk Negeri Perlis, insya-Allah. Seterusnya, program Malaysia River Camp merupakan sebuah program yang menghimpunkan saudara baru dari seluruh pelosok Malaysia dan luar negara. Selain itu, program Malaysia River Camp juga merupakan sebuah program yang mengumpulkan para penceramah dari dalam dan luar negara, yang secara umumnya mereka ini terdiri daripada golongan saudara baru. Kalau kita lihat pada hari ini, kita ada pelbagai rupa dan pelbagai bangsa yang hadir. Baik dari ada yang India, ada yang China, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Sarawak, dan ada juga yang hadir ini daripada luar negara. Tujuan kita membuat program ini supaya berlakunya, supaya Malaysia River Camp ini menjadi satu medan supaya semua saudara baru, penceramah-penceramah saudara baru dapat berkumpul bersama-sama, kita meraihkan semua saudara baru daripada seluruh Malaysia, insya-Allah. Seterusnya, untuk makluman para hadirin, tema program Malaysia River Camp 2019 pada kali ini adalah pemerkasaan dakwah dalam masyarakat contemporary. Justru itu, berdasarkan tema yang ditonjolkan pada program kali ini, maka antara topik-topik yang dikupaskan dalam program ini adalah berkaitan dengan dakwah. Sebagai contoh, dakwah tugas siapa? Kepentingan dakwah, dakwah efektif dan sebagainya. Bukan sekadar itu sahaja, malah aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang 3 hari program Malaysia River Camp ini berlangsung. Terdapat juga beberapa aktiviti luar yang dijalankan. Di antaranya pertandingan tilawah, pentas pidato, most tour guide, street dakwah, beberapa lagi aktiviti yang melibatkan golongan belia seperti gusti lengan dan penalty shoot. Tujuan program ini dianjurkan adalah untuk memperkasakan golongan saudara baru dalam bidang dakwah, iaitu dengan mentarbiah dan mendidik mereka untuk melakukan kerja-kerja dakwah apabila mereka kembali ke negeri mereka masing-masing, berasaskan metodologi yang diberi tunjuk ajar hasil dari program Malaysia River Camp. Kami sebagai penganjur, kami merasakan mu'alaf-mu'alaf ini sebenarnya mereka ada satu kelebihan yang mana masyarakat ataupun di mana mereka-mereka lahir Islam itu tiada, iaitu mereka mempunyai pengalaman hidup sebagai seorang bukan Islam, di mana mereka memahami budaya, cara fikir orang-orang bukan Islam kerana mereka merupakan salah satu daripada mereka suatu ketika dahulu. Yang keduanya, mereka mempunyai mad'u tetap, iaitu jika mereka nak buat dakwah, mak bapak mereka, kemungkinan mak bapak mereka sendiri belum Islam, adik beradik mereka sendiri belum Islam, ada di kalangan saudara-saudara mereka yang belum Islam. Jadi mereka dah ada built-in mad'u untuk mereka membuat dakwah kepada mereka. InsyaAllah, kami percaya dakwah ini tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Sama ada mereka nak terima kebenaran itu ataupun tidak, itu adalah hak mereka. Dan tujuan tema pada kali ini adalah untuk memperkasakan saudara baru ini untuk dijadikan sebagai ejen dakwah
agama Islam insya-Allah di seluruh Malaysia. Seterusnya, melalui Malaysia River Camp, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, juga turut memberikan sumbangan berbentuk wang ringgit kepada 500 saudara baru yang terpilih yang telah memulakan agama Islam di bawah 5 tahun dengan nilai wang ringgit sebanyak RM1,500 seorang. Berikan tepukan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Untuk makluman para hadirin sekalian, program Malaysia River Camp bakal mendapat pengiktirafan sebagai most number of participant in a dakwah camp gathering oleh Malaysia Book of Record sebentar lagi insya-Allah. Di kesempatan ini juga saya mewakili seluruh warga One Center Malaysia Perlis ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, MAIPS, Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Sekalung jutaan penghargaan juga saya merakamkan penghargaan kepada semua pihak jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan, pihak NGO serta semua individu yang telah menggembleng tenaga sama ada secara langsung ataupun tidak dalam usaha untuk memastikan kelancaran program ini. Sebagai pihak penganjur, kami ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan atau kekilafan sepanjang program ini berlangsung. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri selaku penganjur. Ampun tuanku. Demikianlah ucapan patik pada hari ini. Patik sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku bercemar duli berangkat ke majlis pada pagi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku. Demikian tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Zabri bin Os. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih. Ampun tuanku yang amat berhormat, para hadirin yang dihormati sekian. Majlis Perasmian Penuntut Malaysia River Camp 2019 pada hari ini diteruskan dengan menyambut yang berbahagia Sahibu Samhah Datuk Arif Perkasa, Profesor Madya Dr. Mama Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Menghadap kepaduli yang maha mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, Raja Negeri Perlis. Menghadap kepaduli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibn Almarhum Ibn Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, Raja Muda Perlis. Dan menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Hajah Lailatul Syahril Aqashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis. Patik menjunjung kasih di atas perkenan tuanku dan keberangkatan tuanku ke dalam majlis ini dan memohon perkenan tuanku untuk menyampaikan sepatah dua ucapan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Deputi Kehormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati. Pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis ini telah sampai ke penghujungnya. Dan tahniah juga kepada One Center. Dan ini satu kejayaan bagi majlis. Kita ada dua majlis yang besar, Perkampungan Sunnah dan sekarang River Camp. Bila nak buat River Camp, kita bincang di mana tempat yang sesuai. Sama ada di Masjid Alwi, tak sesuai dah, dah buat dah.
buat di sini ni pilihan saudara Zamri lah, kerana dia nak pergi nampak laut. Dan saya datang walaupun saya tidak berucap dalam majlis ini, melainkan di sini saja, hari ini saja. Saya tengok alhamdulillah semua muka-muka ni muka baru, bukan muka perkampungan sunnah. Brand perkampungan sunnah tu sudah cukup kuat alhamdulillah. Kita tak perlu banyak invitation. Memang setiap tahun orang tahu datang. Tapi ini saya lihat saudara-saudara baru, orang-orang muda yang lain daripada yang datang ke perkampungan sunnah. Dan alhamdulillah menjunjung kasih di atas kepimpinan duli-duli tuanku, dan juga terima kasih juga kepada MAIPS di atas satu sumbangan perbelanjaan yang besar sebenarnya, melebihi RM1 juta untuk program ini. Dan ini alhamdulillah, terima kasih, dan doakan semoga zakat di negeri Perlis ini bertambah bagi membolehkan kita buat lebih banyak program. Saya ingin menyebut beberapa perkara dalam kesempatan ini untuk dikongsi bersama. Saya minta sedikit tambahan masa 5-6 minit daripada saudara Zamri. Apabila seseorang masuk Islam, ini sebab beberapa poin utama saya nak ingatkan. Apabila kita masuk Islam, ada beberapa perkara yang kita akan terbabit. Yang pertamanya ialah kita akan bergantung kepada Al-Quran terjemahan. Dan melainkan mereka yang masuk Islam di kalangan Arab, mereka faham Al-Quran, boleh baca bahasa Arab, itu pun masih memerlukan tafsir kepada beberapa ayat. Al-Quran terjemahan bagus, itu satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran bagi mereka yang baru. Tetapi dalam masa yang sama, Al-Quran terjemahan, translation Al-Quran ini, kita perlu untuk berhati-hati apabila kita nak membuat kesimpulan perkara-perkara yang kita tidak pasti. Kerana sebahagian daripada terjemahan itu bukan daripada teks asal Al-Quran, tetapi ialah bahasa ataupun ayat yang dipilih oleh translator. Dan sebab itu kalau ada perkara yang kita confuse, kita kena refer kepada orang yang tahu. Dan kadangkala penterjemah itu memasukkan perkara yang, contohnya apabila dia cerita tentang anak Adam, kan, watlu alaihim naba abna Adam, ceritakan kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Sebahagian Quran disebut, terjemahan sebut Qabil dan Habil, sedangkan Quran tak sebut nama mereka. Quran hanya kata dua orang anak Adam. Qabil dan Habil datang melalui riwayat Israiliyat yang dimasukkan oleh penterjemah. Apabila dia menceritakan tentang saudara Yusuf dalam Al-Quran, Quran tidak menyebut namanya Bunyamin. Penterjemah yang menyebut namanya Bunyamin. Kerana nama Bunyamin tidak ada di dalam, never mentioned in any sound hadis, sahih hadis, or any in any verse in Quran, or any sound hadis from hadis Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by from Prophet sallallahu alaihi wasallam, tidak ada diriwayatkan. Maka kita kena tahu itu saja. Okey, samalah juga kisah-kisah ini. Satu masalah yang mesti berhati-hati supaya nanti kita akan keliru. Kemudian bahasa, terjemahan bahasa Melayu. Kerana saya selalu sebut perkara ini, ramai dengar ceramah saya akan tahu hal yang sama. Kerana ada bahasa yang tak sama dengan bahasa orang lain. Contoh, apabila doktor tu, dia pernah tanya saya, satu orang doktor. Ini selalu, siapa dengar kuliah selalu tahu. Kenapa Al-Quran kata punca penyakit ataupun dalam hati mereka ada penyakit? Dan hadis kata inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh. Di dalam diri ada satu daging, apabila baik-baik semua, bila buruk-buruk semua. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Itu terjemahan Melayu. Tapi qalb dalam bahasa Arab bukan hati. Qalb adalah heart. Hati terjemahan dia liver.
Orang Melayu dia ada confuse sikit lah masalah ni. Bukan saya komplain bahasa Melayu. Kalau cinta dia kata in my heart must go on, kan? In my heart. Tapi kalau serangan jantung dia kata heart attack, kan? Kan? Dia, heart attack dia tak terjemah sebagai serangan hati. Tapi in my heart dia terjemah di dalam hati. Hati orang Melayu tu ialah hati nurani. So kadang-kadang kita confuse kenapa Quran kata, kenapa kata hati sedangkan yang sebenarnya berfungsi ialah jantung. Quran kata qalb, qalb maksudnya jantung. Heart. Terjemahan Melayu hati. So ini pun bagus, tapi saya nak memahamkan supaya jangan kerana benda-benda ini kita confuse, kita kata tak saintifik lah. Bukan tak saintifik, kena refer kepada ahli di dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian hadis. Hadis, kadang-kadang hadis ni tak, Quran something good tentang Islam ni, kita memang everything is good in Islam of course. Tapi suatu benda yang bagus untuk kita faham ialah Quran tak ada disputation. Dia punya originality dah. Keaslian dia. Satu je Quran. Pergi negara mana pun Quran sama. Tapi kita ada masalah tentang hadis. Kerana ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih. Fake hadis and sound hadis. Sahih hadis and hadis maudhu'. Yeah. Syekh kita ada. So hadis yang tidak sahih ini kita kena hati-hati. Supaya kita tak baca hadis yang tak sahih. Lalu kita kata, kenapa Nabi kata macam ni? Sedangkan Nabi tak kata. Saya pernah tengok satu orang kata, kenapa Nabi kata bila azan tiup di jari, sapu di mata, mata jadi cerah. Saya dah sapu berpuluh tahun, tak cerah-cerah mata saya. Saya kata itu bukan hadis yang sahih. So kena check dengan ahli hadis. Dalam sejarah hadis, kita ada satu golongan yang paling masalah hadis. Dia panggil al-wa'adhu wal-qusas. Para penceramah yang suka cerita, storytellers. Dia bila berceramah, dia akan tambah hadis-hadis yang mana tidak ada asal. Arab kata yubahhirul qissah, bubuh rempah, spice up the story. Dia tambah rempah dalam cerita tu. Jadi kita ada a lots of hadis-hadis yang tidak sahih. Tadi kita ada Israiliyat. Bila orang Yahudi masuk Islam, dia masuk bersama dengan cerita dia. Bila dia dengar cerita Nabi Yusuf dengan isteri menteri di negara Mesir, dia kata menteri itu, isteri itu nama Zulaikha. Jadi dalam doa kad kahwin kita pun, satukan hati seperti Yusuf dan Zulaikha. Seolah-olah Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Tidak ada sebarang cerita dalam Quran dan hadis Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Ada di dalam Israiliyat. Riwayat Yahudi. Tapi tidak ada dalam riwayat Islam. Jadi ramai orang tahu Khadijah dan Muhammad, Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha tak ada disebut dalam mana-mana riwayat. Dan saya nak sebut hal ni supaya saudara-saudara baru kita ni tahu isu-isu ini. Supaya mereka tak confuse. Mana satu teks dan mana satu perkara yang dimasukkan kemudian. Saya tak kata semua yang dimasukkan kemudian tu salah. Ada sebahagian cerita yang mungkin boleh diterima. Macam cerita nama dia Zulaikha. Kita tak tahu mungkin sungguh nama dia Zulaikha. Tapi nak tambah cerita yang berlebihan. Cerita Nabi Nuh AS. Tadi cerita Nabi Musa AS. Cerita Nabi Musa AS dalam Quran. Tongkat Nabi Musa dalam Quran. Tapi tongkat Nabi Musa daripada kayu koka panjang. Ini semua tak ada dalam Quran. Ini ada pencerita penjual kayu koka yang jual itu. Bahtera Nabi Nuh dibuat daripada kayu koka, tidak ada dalam Quran. Ini semua tukang-tukang, toke-toke yang menjual memasukkannya. Kalau pergi ke Mekah, dia tanya kayu koka, beli makcik. Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa, kita pun beli. Kan buat cincin. So, sebahagian saudara pun confused. Ini saya rasa kita nak kena differentiatekan antara maklumat-maklumat ni. Berikutnya, saya tak mau ambil masa sikit, saya nak sebut ialah tentang
Walaupun hadis itu sahih, tetapi kita memerlukan interpretasi yang betul, right interpretation untuk sebahagian hadis, terutama hadis-hadis berhubung dengan kehidupan. You need to understand the text and the context of hadis. It's very important because some hadis they have their own context. You cannot apply in every context. Otherwise, you will misunderstand the mission of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. I can give you an example. Contohnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza sallama alaikum ahlul kitab, faqulu wa alaikum." Apabila saya selalu repeat this example. Apabila ahlul kitab bagi ucapan kepada kamu salam, kamu hanya jawab wa'alaikum, jangan jawab complete. Di Malaysia, disebabkan pahaman ini diajar juga, saya bukan kata deny, ada scholars yang kata, tapi saya banyak pemilihan pandangan. Apabila katalah di Kelantan, orang Kelantan ada Cina di Kelantan fasih. Kalau dia boleh bagi salam, assalamualaikum. Kita tengok dia Cina ni, saya maksud non-Muslim lah. Non-Muslim yang, jadi kita kata ini dia oleh kerana dia non-Muslim, dia bagi assalamualaikum. Nabi kata bila bagi salam, kita hanya jawab wa'alaikum. Kita tak jawab complete. Sebab dia non-Muslim. Hadis kata kata wa'alaikum saja. Ini, dan ramai orang bertegas hal ni dulu masa saya sebut hal ni masa awal 10 tahun yang lepas. Ramai orang komplain kata ini tak baca hadis ke. Saya kata hadis itu ada dia punya konteksnya. Quran kata wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. When a greeting is offered to you, apabila satu ucapan greet, satu ungkapan selamat diucapkan kepada kamu, Quran kata balasnya dengan lebih baik. How you just return it, kamu balas bagi sama. Itu Quran arah. Maksudnya kalau orang kata selamat pagi, good morning, orang kata salam je kena bayar, kena jawab. If you people say assalamualaikum, you kena jawab. Tapi kalau orang kata good morning, kena jawab tak? Kena jawab. Based on what Quran said, you have to reply good morning, have a nice day. You kena jawab. Jawab yang lebih baik ataupun yang kurang daripadanya. Tapi sekarang hadis kata jawab wa'alaikum. Wa'alaikum dah jadi kurang padanya. Jawab yang lebih baik atau setara dengannya. Quran kata jawab yang lebih baik atau setara dengannya. Sekarang bila you jawab wa'alaikum, kurang padanya. Tak boleh. Tapi kenapa Nabi kata wa'alaikum? Nabi kata wa'alaikum kerana Nabi SAW pada zaman baginda, apabila Yahudi bagi salam, Nabi kata innal yahud idza aslamu alaikum aw yaqulu ahaduhum assalamu alaikum. Yahudi apabila dia bagi salam kepada kamu, sebenarnya dia tak kata assalamu alaikum, dia kata assalamu alaikum. Death upon you, death, destruction upon you, musnah untuk kamu. So Nabi SAW kata wa'alaikum pasal dia sebut begitu. Di dalam hadis, rahtun minal yahud, a group of Jews, they came to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, they came to our Prophet sallallahu alaihi wasallam and they said assalamu alaikum Muhammad, assalamu alaikum, assalamu alaikum, death be upon you. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa alaikum. Aisyah dengar, Aisyah kata assalamu wal la'nah, death and curse. Aisyah kata, Nabi kata mahalan ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Pelan-pelan wahai Aisyah, Tuhan suka lunak di dalam semua perkara. Nabi kata Aisyah, Aisyah isteri yang muda, semangat. Aisyah kata ala tasma', Rasulullah tak dengar ke dia kata apa? Nabi kata aku dengar, tapi kan aku dah jawab wa'alaikum.
Maksudnya aku tak suka, tak payahlah ikut dia. Dia kata celaka aku nak kata juga. Tetapi apabila dalam konteks, tiba-tiba ibu bapa kita tahu kita masuk Islam, dia pun kata, Assalamualaikum. Sorry ya, saya kena jawab Waalaikum saya. This is different context. So ini saya kata, apabila datang kepada hadis-hadis yang ada konteksnya, you kena refer kepada, terutama apabila membabitkan hubungan dengan non-Muslim. Ini panjanglah, kita perlu satu diskusi yang lain. Ha? Okay, satu lagi. Saudara Zamri, lagi 3 minit. I ask permission from the organizer. Otherwise, they will fire me. Okay. Satu lagi. Kita ada pemilihan fiqh yang lebih luas. Fiqh. Minta ni jangan susah hati. Saya tahu rakaman ni tinggi, ribuan orang tengok. Saya pun tengok malam tadi pun. Live streaming ni bagus jugaklah dengan isu mutaakhir ini. Satu revert cam dapat satu apa? Promosi percuma seluruh Malaysia. Okey, tak apa. Yang ni jangan semua penceramah ni mereka tak kata. So siapa yang dengar ni jangan salah mereka. Saya kata. Dalam fiqh kami di Perlis ni kelebihannya lah kami ialah kami fiqh kami luas. Kami tak terikat dengan satu mazhab. Kami terima semua mazhab ni. Kami menghormatinya, menghargai khazanah ini. Saya bagi beberapa contoh untuk bila masuk Islam, sebahagian saudara kita ada masalah dengan anjing di rumah mereka. Bapa mereka, mak mereka tak masuk Islam, ada anjing. Dalam mazhab Syafi'i, anjing ni dia begitu strict. Sentuh anjing basah, you kena basuh 7 kali dan satunya air tanah yang pertama. Saya respect mazhab Syafi'i. He's a great scholar. We never deny. Tetapi kita still ada option untuk melihat pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain. Khususnya dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Abu Hanifah. Dan juga di dalam mazhab yang lain. Teman. Hatta di kalangan scholar Syafi'i. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadis kata, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبِ fi ina'i ahadikum faghsilu sab'a marrat ulahunna bintura. Dalam riwayat yang lain, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab sebagaimana ihdahunna biturab. Membersihkan bekas kamu apabila dijilat oleh anjing, hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Mazhab Syafi'i kata kalau jilat itu basah, artinya kalau anjing basah, basuh 7 kali, salah satu air tanah. Kalau macam tu, sebab tu orang Melayu sensitif. Kerana mereka mazhab Syafi'i dan saya terima. Itu adalah apa yang ada pada mereka. Tetapi saya mazhab luas dalam hal ni. Mazhab yang lain pada Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, dia akui hal ini. Imam Nawawi daripada mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain kata, perkataan dalam hadis ialah apabila jilat. Jilat membabitkan air liur dia. Artinya kalau sentuh anjing bukan jilat, tidak termasuk dalam jilatan. Maka hadis ini tidak apply kepada masalah sentuh dengan anjing. Yang tentu ialah jilatan. Alasan seperti dalam mazhab Abu Hanifah kata kerana Quran membenarkan buruan binatang menggunakan anjing. Anjing bila buru dalam surah Maidah dia akan gigit binatang tu. Kalau gigit nak kena basuh 7 kali air tanah maka tak praktikal arahan itu. Maka dengan itu, maka ada keluasan. Jadi kita pergi ke rumah kita, kadang-kadang tengok anjing mesti takut. Takut kan? Mungkin tak apalah yang dah takut-takut. Tapi kita dah biasa begitu. Saya tak boleh balik rumah mak, ada anjing. Jadi jangan jadikan itu alasan. Ada keluasan. Kedua, dalam mazhab Syafi'i, walaupun hadis itu sebut anjing, dia luaskan isu itu pergi kepada babi. Jadi kalau kena babi, bekas yang kena babi juga kena basuh 7 kali, dan salah satunya air tanah. Mazhab lain. Ini yang kata Imam Nawawi sebut. Dan mazhab lain tidak kena. Yang ni yang saya sebut tentang Imam Nawawi tadi. Dia kata mazhab lain kata yang disebut ialah anjing, dia tak sebut babi. Habis tu babi basuh sehingga hilang kesan. Macam najis yang lain. Kalau kita ambil fiqh ni, masuk kita balik ke rumah mak kita, mungkin dia makan itu. Tapi bila kita tengok pinggan tu dah basuh, tidak ada kesan lagi, kita boleh makan dalam pinggan itu. Oh tu, ini keluar pada mazhab.
ada lagi 3-4 mazhab lain dan scholars lain yang boleh dalam situasi yang kita hadapi. Kerana kata Imam Nawawi menyamakan babi dan anjing dalam masalah ini tidak ada dalil. Cuma Imam Syafi'i kata babi lebih teruk daripada anjing. Kalau yang ni 7 kali, mesti ini juga 3 kali. Mazhab lain kata atas apa nak samakan? Nabi tak sebut, babi disebut dalam Quran tapi dia tak sebut 7 kali, anjing saja disebut, maka anjinglah saja. So bila tahu keluasan fiqah ni membolehkan lebih luas untuk saudara balik berinteraksi dengan keluarga, terutama yang orang Melayu tak apalah, dia daripada kecil lahir Islam dan family Islam, bila nak balik pergi ke Sabah, ke Sarawak, nak balik yang family yang Siamnya, yang apanya, keluasan fiqah membantu dalam hal ini. Ini kelebihan, bukan kempen perlis, kempenlah juga tu, tapi inilah kelebihan bagaimana mengambil manfaat daripada kepelbagaian mazhab. Isu daging korban, ni saya buat ni, baru korban sikit lah, Zamri ya. Dia duk tengok isu daging korban. Kata kita nak buat korban, buat-buat korban, mak kita datang rumah, tengok masak daging sedap, mak kita nak makan, dia tak masuk Islam lagi. Dia kata, mak minta maaf lah, mak tak boleh makan daging ni. Terkejut mak dia, pasal ni daging korban, kalau mak makan batal korban kami. Betul tak? Saya respect, itu pandangan dalam mazhab Syafi'i, tetapi tidak pandangan dalam mazhab lain. Dia kata daging korban, daging akikah, selagi mana mereka itu bukan non-muslim yang harbi, yang melancarkan peperangan menentang Islam, mereka boleh makan. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kepada agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu buat, memberi sesuatu pada mereka dan melakukan keadilan kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka pada orang-orang yang adil. So agama tak larang. So mereka kata hatta fatwa Arab Saudi tak ada pun, semua orang Islam, tapi fatwa Saudi kata boleh bagi makan. So bila mak kita datang, bagilah. Bagi tanya kat ustaz, tak apalah, kita, saya tak respect ustaz tu. Ustaz kata kenapa bagi, batal lah, kena ganti. Tak apalah, ustaz tu dia mazhab Syafi'i, kita hormatlah dia. Tapi kita bagi tahu ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Itu pun dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tahu keadaan ni susah, kita buat akikah. You buat kenduri, semua orang you panggil, saya datuk dia you tak panggil. Ini cucu dia, dia pun balik. Kalau mak datang, mak tak boleh lah, kami akikah. Nanti mak makan, batal lah akikah kami. Mak bukan Islam. Ada keluasan fiqh dalam hal ini. Sebab itu di Perlis, orang heran kenapa Perlis boleh bagi zakat kepada non-muslim di atas dasar mu'allaf itu, supaya menjinakkan jiwa itu. Kita pilih lah bagaimana kita nak bagi, bagaimana yang sesuai. Kristian pergi ke Kristian nak ugama lain, pergi ke apa, ke hospital ke apa, bagi bantuan, kita bising. Bila kita Islam nak bagi, oh tak boleh, jangan bagi zakat. Jadi biasa bila kita, mereka bagi, kita pun tak apa. That's their right to contribute. Dan kita juga ada bagi daripada, supaya ini daripada zakat, dia akan rasa Islam baik dengan dia. Dia kata dalam mazhab Syafi'i tak boleh. We know mazhab Syafi'i tak boleh, we respect it. Tapi kita kata ada pandangan-pandangan dalam mazhab-mazhab yang 4 juga yang membenarkan hal ini. Ini saya sebut tentang dah datang ke Perlis lah. Kenapa kadang-kadang ada lain sikit, boleh tengok fatwa-fatwa Perlis berhubung dengan non-muslim. Saya oleh kerana rakaman ada pemberita, saya ingin bagi tahu fatwa-fatwa Perlis berhubung dengan hak non-muslim paling terbuka jika anda lihat dan baca dengan insaf. Memberikan ruang yang begitu banyak betapa interaksi dengan adil dengan menggunakan fiqah Ahli Sunnah wal Jamaah yang begitu luas, yang tidak terikat. So ini adalah sedikit sebanyak perkara yang ingin saya sentuhkan, menjunjung kasih peduli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis, duli yang tamat mulia Tuanku Raja Muda, dan duli yang tamat mulia Tuanku Raja Puan Muda, di atas keberangkatan Tuanku dan semua penganjur. Terima kasih banyak, mohon maaf kerana terlebih masa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Sahibus Samah Datuk Ari Perkasa Profesor Madya Datuk Mama Asri bin Zainal Abidin Mufti Negeri Perlis. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Majlis diteruskan lagi dengan titah ucapan perasmian penutup. Untuk itu majlis dengan ini menjemput yang berusaha Tuan Zabri Binaus Ketua Pegawai Operasi One Center Malaysia Perlis menghadap dan mohon perkenan duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis serta mengiringi Tuanku untuk titah ucapan perasmian penutup Malaysia Reward Camp 2019. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya saya dikurniakan kesihatan untuk berangkat hadir ke majlis perasmian penutup Malaysia Rivers Camp tahun 2019 bersama-sama semua hadirin di sini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada One Center Malaysia Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Malaysia Rivers Camp pada tahun ini. Saya berharap agar program seumpama ini akan memperkasakan lagi pendakwah saudara baru dalam masyarakat hari ini. Saya juga berharap agar program seperti ini dapat merapatkan hubungan sesama umat Islam tanpa mengira bangsa dan warna kulit dan sekaligus menyuburkan semangat dakwah di dalam setiap jiwa yang hadir. InsyaAllah. Para hadirin sekalian, seorang pendakwah seharusnya mempersiapkan diri dan dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi dunia dakwah yang semakin hari semakin mencabar. Para pendakwah saudara baru seharusnya boleh menjadi rujukan kepada mereka yang memerlukan bantuan dari segi hikmat nasihat, kaunseling, pendidikan dan lain-lain. Saudara baru haruslah dididik untuk mempunyai mentaliti terus berusaha mencari rezeki yang halal tanpa mengharapkan simpati dan belas kasihan orang lain. Hal ini akan dapat menepis pandangan negatif sebahagian masyarakat yang beranggapan bahawa saudara baru yang memeluk agama Islam malas bekerja. Malahan ianya akan dapat memberikan motivasi dan mewujudkan rasa hormat yang tinggi kepada mereka yang lahirnya Islam tetapi malas berusaha mencari rezeki yang halal. Hadirin yang dihormati sekalian, saya amat berharap agar usaha tuan-tuan menambah ilmu pengetahuan tidak terhenti setakat di program ini sahaja. Tuan-tuan perlu kreatif dalam mencari ilmu pengetahuan yang sebenar dan turut boleh dibantu melalui teknologi moden pada zaman ini. Selain itu, pendakwah saudara baru juga haruslah mengikuti perkembangan semasa supaya dapat mengambil contoh-contoh yang dekat dalam masyarakat dan tidak ketinggalan zaman. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan mendalam
yang disampaikan para pendakwah dan disertai dengan adab dan akhlak mulia lagi terpuji akan memberikan cerminan indah kepada agama Islam. Mengakhiri titah, saya ingin menyeru agar kita semua cekalkan tekad dan teruskan usaha menyuburkan semangat dengan kerja-kerja dakwah ini. Semoga Allah memberkati segala usaha yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan majlis perasmian Revert Scam tahun 2019. Sekian, wabillahi taufiq wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju sekali lagi menyambut Yang Berusaha Tuan Zafri Binos menghadap dan mohon berkenan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis untuk bersama-sama Tuanku menyempurnakan gimmick perasmian penutup Malaysia River Camp 2019 at Perlis dengan diiringi bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Dif-Dif Kehormat. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sumbangan kepada NGO-NGO dakwah. Dititah mengharap Datuk Ahmad Yusof, Wakil Perkhim Perlis. Seterusnya Encik Rahim mewakili Hidayah Center Foundation. Brother Syah Kirit, Global Unity Network. Muhammad Umri bin Abdul Khois, Angkatan Skot Mubalik Malaysia. Muhammad Roger Arnold, Inspirasi Mu'alaf. Puan Sheila Lama, Yayasan Mu'alaf. Brother Firda Wong, Bro Azli Stanley, Datin Nurhana Eng, mewakili Malaysia Chinese Muslim Association. Ustaz Said mewakili Suara Sunnah. Encik Najahuddin, Pemedia Tajdid. Ustaz Fakhruddin Ar-Razi, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Yayasan Kebajikan Assalam. Brother Abdul Halim, Malaysia Chinese Muslim Association. Sis Nadirah, Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia Cawangan Perak. Tuan Haji Kamarudin, Ustaz Hani Warren, Perkim Perak,
Encik Muhammad Michael. Encik Zazali, Hidayah Center Melaka. Encik Hafizuddin, Hidayah Center Kedah. Encik Suhaimi, Skop Mubalak Negeri Sembilan. Dan Encik Fizal Abdul Jamil, Yayasan Al-Qadim. Hadirin sekalian, untuk maklumat anda semua, Malaysia River Camp ini merupakan acara yang julung kalinya dianjurkan di negeri Perlis. Program ini dianjurkan untuk memberi pendedahan kepada saudara baru untuk menambah pengetahuan dan memberi peluang untuk mereka mendalami ilmu agama. Selaras dengan misi dan visi One Center Malaysia Perlis untuk memperkasakan dakwah, program ini juga telah bertujuan untuk menghimpunkan para mu'alaf sambil mengisi rohani dan menyuntik semangat berdakwah di kalangan mereka. Untuk itu, majlis ingin menjemput Wakil Malaysia Book of Record untuk menyampaikan CJ Malaysia Book of Record kepada CEO One Center Malaysia Perlis dengan disaksikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Majlis sekali lagi menjemput Yang Berusaha Tuan Zamri Binoh untuk mempersembahkan cendramata kenangan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Menjunjung kasih Tuanku. Ampun Tuanku Yang Maha Berhormat, Yang Berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Sempena dengan peresmian penutup Malaysia River Camp Perlis 2019, kita akan persembahkan forum khas yang akan dibentangkan oleh ahli panel kita yang terdiri daripada Ustaz Fitri Abdullah selaku moderator, Dr. Zizwanti Abdullah dan Bro Kamarudin Abdullah. Untuk itu, majlis mempersilakan kepada pesan ahli panel kita untuk mengambil tempat. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, pertama-tama saya panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih juga kepada pihak One Center Malaysia di Perlis ini menganjurkan program yang julung-julung kali ini diadakan di negara kita seumpama ini. Dan saya masih lagi ingat saya datang ke Perlis genap 2 tahun yang lepas. Saya ada dalam satu mesyuarat bersama-sama dengan para duat dan saya bersama Datuk Mufti pun ada bersama exactly 2 years. Ya, Datuk Mufti pun melontarkan idea untuk menubuhkan dan adakan One Center Malaysia di Perlis. Alhamdulillah, ini hasil yang kita lihat pada hari ini. Alhamdulillah. Dan kita sentiasa mengikut perkembangan dalam media-media masa, baik dalam negeri, luar negeri, termasuk dalam media sosial, program-program yang dijalankan oleh One Center Malaysia. Dan saya amat teruja bila program-program yang adakan itu turut melibatkan mereka-mereka yang belum beragama Islam dan non-Muslim brothers and sisters turut hadir. Mereka boleh melontarkan apa-apa soalan. Alhamdulillah, saya lihat yang menjawab, kadang-kadang saya bersama Datuk Mufti yang menjawab dengan penuh hikmah. Penuh hikmah. Pada satu zaman dahulu, masih juga ada, bila orang bukan Islam nak tahu tentang Islam, mereka ingin tahu tapi mereka takut bertanya. Akhirnya muka-muka kita ni macam Taliban ke apa, Allah Alam lah. Kerana we are not too very friendly ya kepada mereka lah. Dan Alhamdulillah, ini terbukti amat salah di bumi Perlis ini. Dengan wujudnya One Center ni, hari ini jadi pemangkin untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya. Alhamdulillah. Dan saya Muhammad Fitri Abdullah nak perkenalkan diri saya lah. Kalau tengok saya pakai baju pun baju Hindustan, memang asalnya Hindustan. Ya, cuma dari segi akidahnya lebih 20 tahun dulu saya menganut agama Islam. Cuma terkilan sedikit bila saya tengok dalam kalau kita tengok risalah yang diedarkan pada pagi ini, semua mualaf yang hadir mereka mendapat adalah sejumlah wang yang mereka dapat. Saya dalam hati ingat dok fikir juga kalau boleh jadi balik mualaf elok juga macam tu. Kadang-kadang ada orang dok kata saya ni mualaf. Penceramah kita hari ini adalah mualaf. Alhamdulillah, saya seronok dengan macam tu pasal apa? Kalau mualaf boleh terima zakat. Kalau di Selangor lah, saya ni orang Selangor. Di Selangor ni dikata mualaf untuk 5 tahun saja, kemudian mereka dah naik darjat jadi mukallaf. Alhamdulillah, tahniah kepada One Center Malaysia, tahniah kepada Kerajaan Negeri Perlis, tahniah kepada semua yang terlibat. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, saya nampak daripada hari pertama saya tiba sampai ke saat ini, kepada semua sahabat-sahabat saya yang bergelar, masih bergelar mualaf, saudara-saudara baru ini, satu mesej yang kita dapat, apa dia? Kita nak menyampaikan, bukan saja kita memulakan agama Islam, beramal dengan agama Islam, tapi kita nak menyampaikan Islam dengan cara yang hikmah kepada keluarga dan sebagainya. Tema yang saya dengar daripada hari pertama sampai lah inilah, ialah tentang dakwah, dakwah, dakwah dan dakwah. Jadi saya boleh sebut tentang bab ini pertama sekali. Sama ada seseorang itu nak menyampaikan sesuatu perkara, mestilah dia ada ilmu tentang perkara yang dia nak sampaikan. Saya cuma nak quote satu perkara yang berlaku. Baru-baru ni seorang ibu yang anaknya menganut agama Islam, dia hubungi saya. Dia kata, ini Ustaz Fitri. Saya kata, ya. Kenapa puan? Dia kata, anak saya masuk Islam. Saya kata, Alhamdulillah. Saya tak ada masalah dia masuk Islam, tapi lepas masuk Islam, dia sembah kerusi, dia kata. Saya kata, apa maksud puan? Setiap kali dia sembahyang, dia letak kerusi depan dia, dia sembahyang. Dulu kuang-kuang adalah Tuhan-Tuhan dia, dia letak patung Tuhan, dia sembahyang. Sekarang dia sembah kerusi. Saya kata, kenapa jadi sampai macam itu puan? Dia tak tahu. Ya, mereka tak tahu. Kerana sebab anak ni pun dia pasal apa, rumah dia sempit. Jadi dia nak solat di ruang tamu, dia letaklah kerusi supaya orang nak lalu lalang depan dia boleh. Tapi mak dia dok ingat anak dia sekarang sembah kerusi dah masuk Islam. Kerana jadi banyak salah fahaman, salah tanggapan yang sedemikian inilah yang kadang-kadang orang kata kenapalah nak masuk Islam. Dah masuk Islam nanti nak pakai pula ni brother Kamarudin Haji, masya-Allah. Masuk Melayu brother. Dengan baju Melayu lengkap, saya dah bawa. Sebab saya tengok dia kata pakaian kebudayaan boleh, saya pakailah. Kerana dan nak sebut Alhamdulillah. Jadi memeluk agama Islam tidak merubah apa. Apa yang berubah? Iktikad kita, akidah kita, kita kembali kepada Tuhan yang satu.
Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Ya, jadi kepada yang para hadirin kita, khususnya kepada mereka yang saudara-saudara baru kita, mualaf rewards kita yang datang dari seluruh negara ini, alhamdulillah, tahniah kerana hadir. Ya, kita nak dengarlah mungkin dalam forum yang terakhir ini ada mungkin mutiara-mutiara kata daripada ahli-ahli panel kita. Di sebelah kiri dan kanan saya, saya tak perlu nak perkenalkan, walau bagaimanapun supaya jangan confuse, saya mula daripada sebelah kanan saya dululah. Ya, yang Brother Haji Kamarudin Abdullah. Beliau adalah Presiden IPSI, IPSI, International Propagation Society. Islamic Propagation Society International, yang berpusat di Pulau Pinang dan berkembang bukan saja di Pulau Pinang, seluruh negara, malah ke seluruh pelosok dunia sekarang mereka pergi. Alhamdulillah, tahniah brother ya. Beliau alhamdulillah, saya panggil dia sebagai singa utara dalam bab-bab dakwah, dan dia pernah sebut satu perkara saya masih ingat lagi. Lebih kurang 7-8 tahun dulu sebelum saya pergi ke Umrah, berangkat pergi Umrah, saya berjumpa dengan brother Kamarudin di Pulau Pinang. Disebut satu perkara masih lagi tengiang-ngiang di dalam minda saya. Apa dia? Dia kata, alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala jadikan ramai wanita Melayu ni lawa-lawa, Ustaz Fitri, dia kata. Sebab ada lagu, siapa bilang gadis Melayu tak menawan. Tapi gadis Melayu tu tak tahu dia menawan satu hal. Kedua, dia menjalankan dakwah secara bilhal. Tapi dia tak tahu dia berdakwah dalam keadaan dia berbaik-baik dengan mereka yang belum beragama Islam. Dan di sebelah kiri saya, tokoh yang hebat, Masya Allah, Profesor Dr. Muhammad Ridwan T, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu, dan beliau juga dilantik baru-baru ini sebagai senat di universiti, ahli senat di universiti, Masya Allah. Dan saya sebut perkara ini pasal apa? Nak sebut khusus pada saudara-saudara baru kita, mereka pun seperti kita satu masa dahulu. Mereka pun memeluk agama Islam, duk terfikir apa nak jadi, apa nak jadi lepas ni. Tapi alhamdulillah, mereka dah nampak dah, kalau aku tinggal begini, duduk begini, saya tengok tadi, dengar perkenan dan titah Tuhanku sebentar tadi disebut, mualaf perlu berubah, mencari ilmu, jadi proaktif, perlu ke depan, perlu berdakwah. Ini yang perlu ada pada kita, kalau tidak, lepas 50 tahun, kita masih akan orang panggil sebagai mualaf. Jadi sebagai permulaan kepada Prof lah ya. Prof, hari ini Masya Allah, banyak isu-isu salah tanggapan di kalangan keluarga khususnya, salah tanggapan di kalangan masyarakat yang bukan beragama Islam. Bila seseorang itu memeluk agama Islam, dia memberi gambaran seolah-olah dia pergi masuk Islam ni, ada sesuatu yang mereka akan dapat. Karena sama ada mereka nak kahwin ke, ada dapat duit ke, habuan ke, begitulah Prof ya. Jadi saya nak tanya pada Prof, apa perlu sedar-sedar baru, mualah-mualah kita, rewards kita buat supaya memberi satu gambaran yang baik tentang agama Islam, supaya orang bukan Islam, mereka tak ada salah tanggapan ataupun mereka tertarik kepada agama Islam. Tafadhul Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in. Ampun tuanku, patik mohon izin untuk berbicara sedikit pada pagi ni. Baik. Sebelum nak jawab soalan daripada Tuan Pengerusi ni, saya nak respon sikit kepada sedikit bicara Tuan Mufti, Datuk Mufti tadi bila bercakap tu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak sebut ni. Saya ni selaku kaki tangan kerajaan ni, ya, kita ada kena potong gaji ni. Zakat saya ni, saya nak sebut ni, saya potong zakat gaji saya di Maib ni. Saya kena bagi tahu tuan-tuan ni. Sudah hampir 10 tahun. Gaji saya tidak banyak, kita bukan banyak pun, tapi zakat gaji saya ni saya potong di tiap-tiap bulan ni lebih kurang 1600. Tak banyak tu. Bolehlah nak apa tu, naik bot ke Langkawi dan sebagainya, bukan. Sebab saya merasakan zakat saya ni dia jadi worth it. Dengan saya hantar ke Maib, sebab pandangan Islam mereka begitu luas. Dan tuan-tuan tengok pada pagi ini, zakat bukan hanya yang diberi kepada orang-orang Perlis, tetapi diberi kepada seluruh NGO yang ada di negara kita ini. Saya minta tisu lama dah baru sampai. Dia macam rasa panas sikit pada atas ni, kan? Isu yang Tok Mufti bawa tadi pun panas juga. Saya nak respon dulu, jawab soalan kemudian. Bila Datuk Mufti sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sukalah sebab benda ini dia kena dengan diri kita sebagai mu'alaf.
walaupun dah 30 tahun lebih memeluk agama Islam ni. Kan? Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian apa yang Datuk Mufti sebutkan tadi. Eh? Dia soal, contohnya soal ampun tuanku, patik mohon untuk meneruskan bicara pada pagi ni. Eh. Bila Datuk Mufti sebutkan tadi soal anjing, saya nak respon sedikit sebab kebanyakan rumah orang Cina ni, India saya tak tahu. Bukan? Ha, sama dia kata kan? Kebanyakan rumah orang Cina ni dia ada anjing. Dan dia makan balik bayar. Itu kena sebutlah. Kalau tuan-tuan merasakan dua ekor binatang ini sebagai sesuatu perkara yang besar, saya merasakan hubungan kita dengan mak bapak kita yang menjadi tanggungjawab kita untuk mendekatkan diri mereka kepada Islam ini akan menjadi bertambah jauh dan bertambah jauh. Kami tak boleh balik lah. Balik-balik rumah anjing dah. Kadang-kadang yang saya sedih ni, setengah orang Islam ni menganggap dua ekor binatang ni seperti bukan makhluk Allah. Saya selalu sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjaya memviralkan satu isu, contohnya anjing yang menyeberang jalan tiba-tiba nak dilanggar oleh kereta, tuan-tuan sebagai orang Islam selamatkan anjing itu dan tuan-tuan ambil gambar itu, tuan-tuan viralkan dia dalam WhatsApp dan sebagainya, dan orang bukan Islam baca dan tengok, itu satu dakwah yang cukup memberikan impak kepada mereka. Sebab selama ini orang bukan Islam menganggap bahawa anjing dan babi ini seolah-olah kejadian syaitan. Sedangkan anjing dan babi ini makhluk Allah. Tuan-tuan bayangkan dunia ini polis tanpa anjing. Berlaku pembunuhan, takkan tuan-tuan kata tak boleh cari guna anjing ni sebab haram, kena cari kucing. Tuan-tuan ambil kucing, tuan-tuan pergi apa tu, suruh kucing tu cari pendengar ayah tu sampai mati tak jumpa tuan-tuan ni. Anjing ni Allah bagi dia satu kelebihan, dia bau yang sangat tajam ini tuan-tuan. Sebab itu fitrah anjing ni sebagai kejadian Tuhan ini mesti dihormati oleh umat Islam ni. Saya kena sebutkan itu dulu. Sebab kami dulu, yang menjadikan kami jadi rigid ni, jadi ekstrim ni bukan apa. Orang-orang lahir Islam itu yang ajar ni. Sebab itu jangan salahkan mu'alaf. Kadang-kadang tuanku sedih katanya. Salah mu'alaf belakanya. Yang mengajar tu, tok guru kita yang lahir Islam tu, dia mengajar kita ni seolah-olah anjing ni bukan makhluk Allah. Dan kemudian kita ni baru nama pun mu'alaf, baru masuk Islam ni. Tentang kan? Ya, kita punya Allah akidah pun goyang-goyang lagi kan? Kan? Jadi kita ni bila tok guru, orang-orang lahir Islam bercerita dengan kita macam tu, kita kadang-kadang terikut-ikut juga. Bayangkan tuan-tuan, kalau binatang ini menjadi penghalang untuk kita balik, kijak rumah pun tak boleh. Udah dia kena tapak belaka dah. Ya, balik rumah tak boleh buat apa, semayang tak boleh, semua tak boleh buat. Penghabisnya balik rumah kena berjengkit-jengkit dah, pakai terompah, pakai selipar dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan susahnya hidup saudara baru ini. Ya, sebab itu saya mohon dalam usaha untuk melahirkan ya mualaf yang baik ini, ya, yang boleh menjalankan kerja-kerja dakwah ini, pertamanya kita kena menuntut ilmu ni. Dan menuntut ilmu daripada guru-guru yang memahami fiqh yang lebih luas. Kalau tidak mati mu'alaf ni tuan-tuan ni. Letih kita. Tak boleh buat apa ni. Sedangkan kita ada tanggungjawab kita kepada mak bapak kita, adik-beradik kita, untuk mendekatkan diri mereka dengan agama kita. Mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan bersama kita. Dan bila-bila bersama mereka,
Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat jumpa mereka di jannah. Itu matlamat akhirnya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kena memahami jiwa, kerana kena berada di kasut kami. Sebagai seorang saudara baru ni, masuk Islam sudah susah dah. Saya nak sebut tuan-tuan, masuk Islam tu senang, tapi nak berhadapan dengan mereka itu satu kepayahan yang amat sangat. Hidup mereka berada dalam kesusahan tuan-tuan. Sebab itu bila tuan-tuan tambahkan lagi, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, kehidupan dia akan menjadi semakin sukar, semakin sukar, semakin sukar. Masalahnya pula, kebanyakannya yang masuk Islam ni, kebanyakannya kena nak kahwin. Kecuali saya lah. Ni ustaz kena nak kahwin juga. Berat. Ni ustaz kan murid? Kecuali lah. Tak apalah. Tiga-tiga ni berkecuali lah. Tapi yang rata-rata hak bawah kawan-kawan saya tu, rata-ratanya ramai. Mereka majoriti kerana dia terpikat dengan gadis Melayu. Siapa kata gadis Melayu tak menawan? Lebih kurang begitulah. Bukan? Terpikat. Tuan-tuan bayangkan ya. Macam kami ni, kami belajar kemudian baru masuk Islam. Yang lain-lain tu dengan kosong ini, kerana cinta punya pasal, masuk agama Islam ini dalam keadaan jiwa dia kosong. Bayangkan tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, kita susahkan mereka, dan pada masa yang sama, Masya Allah, peluh saya macam hujan hari ini. Bukan saja muka peluh, tangan-tangan peluh dah. Tentang, tak apa. Lepas ini saya berhenti ya. Berhenti bagi-bagi hak pakai baju Melayu lah berpeluh ni. Saya cukup seronok tengok apa tu Ustaz Kamarudin ni. Jarang orang India pakai baju Melayu comel. Tapi dia pakai comel. Ustaz Kamarudin kalau saya pakai pula, lagi comel daripada Ustaz lah cerita tu. Cuma terlupa nak bawa ni. Saya mohon sangat apa tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita nak menjadikan apa tu mualaf ni sebagai satu role model, boleh berdakwah dan sebagainya, tuan-tuan sahut apa tu, saya tengok apa yang disebutkan dalam cogan kata, disebutkan raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, kemudian Perlis maju. Lebih kurang gitulah, betul tak? Ambil yang kedua itu, iaitu apa tu, rakyat berilmu. Mualaf kena sambut ini. Bila memeluk agama Islam, jangan biarkan diri kita statik. Apa juga alasan kita masuk Islam, kena kahwin ke, kena tertarik dan sebagainya, kita kena belajar menuntut ilmu dan cari ilmu yang mempunyai pandangan yang luas, yang tidak menyusahkan hidup kita, sehingga akhirnya nanti saya bimbang ya, kita mengambil ilmu yang sempit ini, akhirnya kehidupan kita masuk Islam semakin susah, semakin susah, akhirnya kita tidak nampak mudahnya Islam, akhirnya kita mengambil jalan keluar. Ini yang saya cukup takut perkara ini berlaku, dan perkara ini telah pun berlaku di depan mata saya sendiri. Apabila mereka masuk Islam, melihat Islam ini terlampau susah ya, seolah-olah binatang ini contohnya tadilah, dia banyak contoh lagi tapi cuba nak sebutkan itu saja, seolah-olah binatang yang Allah jadikan ini sebagai penghalang untuk mereka berbakti pada mak bapak kita dan sebagainya. Saya rasa tuan moderator setakat tu dulu, sebab peluh saya ini menitik sampai ke tangan dah. Kita sambung apa tu kemudian selepas peluh saya kering. Terima kasih Tuan Musi. Alhamdulillah mantap profesor ya. Saya duduk sebelah profesor, saya pun rasa panas. Sebelah aja, sebelah sini cool aja bro. Insyaallah alhamdulillah itu kita dengar kan. Jadi pesanan kepada mualaf-mualaf saudara-saudara baru kita, rewards kita, pertama kena mempertingkatkan ilmu. Kedua, saya nak tambah sikit, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga solat kita, yang dah jaga solat awal waktu, yang dah jaga solat awal waktu, solat berjemaah, ini kita kena buat. Ya, kalau boleh tambahlah lagi dengan puasa-puasa sunat, jangan tunggu Ramadan sahaja dan lain-lain lagi. Insya-Allah brother, saya nak lanjutkan kepada brother Kamarudin ni ya. Tentang bila kita cakap tentang mualaf sebagai role model, sekarang kita nak sampaikan Islam itu kepada pertama keluarga kita. Ya, kadang-kadang keluarga kita, macam saya lah memeluk agama Islam, saya pernah beramal dengan agama Hindu, pernah mengajar agama Hindu, tiba-tiba saya pula masuk agama. Saya pun terkejut. Keluarga saya lagilah terkejut. Apa benda dia nak bawa lepas ni? Karena dan banyak perkara-perkara dalam minda mereka berada. Dan bila sebut dakwah ini, tak semestinya kita pergi bagi tahu sebut la ilaha illallah, kalau tidak kamu mati masuk neraka. Bukan itu ajalah kan. Jadi
nak bagi idea kepada rewards kita lah, brother, ya? Macam mana kita boleh memperkasakan dakwah khusus kepada mereka yang baru memeluk agama Islam supaya mereka boleh berdakwah kepada keluarga dan masyarakat dan Muslim. Silakan brother. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ampun tuanku, daulat tuanku, patik pohon bicara. Saya bersamaah Dato' Arif Perkasa, Mufti Negeri Perlis yang menjadi idola kami, dan semua tetamu-tetamu, pejuang-pejuang Islam, presiden-presiden NGO. Alhamdulillah, sebelum saya mula bicara, saya nak jawab moderator yang kata saya pakai baju Melayu. Sebenarnya bukan baju Melayu, dia baju kebangsaan. Saya India berlangitkan negara Malaysia, maka saya mempatuhi setiap undang-undang ada dalam tanah air. Maka kita sahut kebangsaan. Bahasa Malaysia bahasa kebangsaan, nanti bahasa Tamil disusuli, bahasa Inggeris kemudian, ya, insyaAllah. Menjawab soalan tadi, macam mana kita nak perkasakan saudara baru untuk menyampaikan dakwah. Saudara baru ini satu insan yang luar biasa. Dia insan pilihan Allah. Dia insan yang di chosen by Allah himself. Special choosing. Saudara baru ni dulu gelap. Saya pun gelap warna kulit. Maksud saya kegelapan. Kegelapan dalam syirik. Kegelapan dalam kejahilan. Tetapi bila Islam datang, dia dapat cahaya yang derang, terang, benderang. Dari kesempitan menjadi luas. Dari kehausan jadi kepuasan. Kerana Islam. Mulianya kami bertiga di sini. Bukan bangsa kita, bukan bahasa kita, bukan pakaian kita, tetapi Islam. Seperti mana Sayyidina Umar berkata kepada Abu Zar, ketika dia memasuki kota Jerusalem, ketika Sayyidina Umar tidak berpakaian cantik, dia tak pakai baju Melayu. Ha. Abu Zar, sahabat, ada sahabat tegur. Maka kata Umar, kamu lupakah dulu kita golongan yang inah, jahil, kita mulia kena Islam. Maka saya rasa izzah, dan izzah ini saya nak share. Saya juga 35 tahun sudah dipanggil mu'alab. Orang utara panggil macam mana? Mu'alab kan? Mu'alab. Makloh. Makloh, dia panggil makloh. Image ini kadang-kadang tak begitu positif. Sebab apa tak positif? Kita sendiri sebagai mu'alaf tak mau tunjuk kita positif. Nabi SAW sabda apa? Tangan atas itu lebih baik daripada tangan bawah. Dan kita ada something to offer kepada keluarga kita yang tak ada cahaya ini. Apa yang kita nak offer? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak masuk syurga. Kita nak ahli keluarga kita pun masuk syurga. Di sini ada ujiannya. Senang untuk berdakwah kepada orang luar, tapi tak senang berdakwah kepada keluarga sendiri. Sebab dia dah kenai perangai kita dah. Dia kenai perangai kita macam mana, malas kita. Tapi Allahu Akbar, selepas dapat hidayah, perwatakan peribadi kita berubah dengan acuan Quran. Sehingga kan kakak saya satu ketika dulu begitu benci nak dengar kalimat-kalimat Islam. Tetapi hari ini dia tunggu saya masuk TV dengan baju Melayu ini juga. Dia nak tengok apa adik dia cakap. Pasal apa? Akhlak. Nabi SAW, manusia jatuh cinta dengan Nabi bukan lisannya dulu, dengan akhlaknya dulu. Dan saya yakin saudara baru, Masya Allah Tabarakallah, atau saudara kita memiliki akhlak ini, yang ini akhlak kasih sayang. Ini yang manusia cari sekarang. Ilmu ada, tapi kasih sayang tak ada. Kita bawa kasih sayang kepada ibu kita. Dulu kita tak pernah peluk ibu kita. Tiba-tiba lepas masuk Islam, kita peluk dia. Dia kata, apakah hai anakku, hamba tabiat kah? Kemudian cium tangan dia nak masa nak keluar rumah.
Ini semua walaupun simple tetapi memberi kesan pada hati mereka. Sampai ada yang memeluk agama Islam. Ibu saya memeluk agama Islam sebelum meninggal dunia. Allahu Akbar. Anias, ayah saya tak boleh terima pasal persepsi mereka masuk Islam, masuk Melayu. Apa salah? Dulu mungkin saya negatif dengan persepsi masuk Islam, masuk Melayu. Apa salah? Orang Melayu, Masya Allah hari ini, yang menyantuni kita. Kalau tanpa orang Melayu, tak boleh kita duduk di sini. Tanpa Majlis Agama Islam, Perlis ada istiadat Melayu, program ini tak jadi. Mereka penaung. Dan ada pula dilantik pemimpin kita dari kalangan kita, saudara kita, Tuan Zamri Winod, menjadi pemimpin One Center Malaysia yang rancak melaksanakan program untuk saudara baru. Ini bukan bodek, ini realiti. Dan realitinya 17 orang itu yang datang ambil sumbangan atau hadiah daripada tuanku adalah pemimpin-pemimpin saudara baru yang telah berjaya. Contohnya MRM, saudara Firdaus Wong, saudara baru. Masih ada dua ibu bapa yang belum Islam. Kita ada saudara Syakiri dari agama Hindu, pemimpin Unity. Jangan lupa Kamaluddin Abdullah, Presiden IPSI. Nak puji orang, jangan lupa diri. Kena angkat juga. Kejayaan Kamaluddin, Allahu Akbar Kabira, walhamdulillah kasira. Saudara baru yang diimpik kanan dan kiri 29 tahun. Hari ini di tangan Kamaluddin Abdullah 500 orang mengucapkan syahadah. Dengan bantuan Allah. Dengan bantuan Allah kita boleh membantu orang lain. Tanpa bantuan Allah kita tak mampu. Dan cara dulu Datuk Mufti, bila saya Datuk Mufti komen itu saya teringat. Zaman saya tak ada peluang untuk belajar ilmu Islam secara sistematik. Tak ada. Saya juga mangsa pergulutan khilaf antara salaf dan kalaf. Sampai ada tak mau bagi tauliah. Dia kata, hang punya penaun Dr. Asri. Faham-fahamlah. Saya tak mau sebut itu kata. Tapi saya kata macam inilah, Datuk-Datuk Mufti. Saya tak mau cakap pasal fiqah. Kalau cakap pasal fiqah, susah. Saya kerja saya ajak kawan-kawan saya non-muslim tahu Islam. Alhamdulillah 10 negeri di Malaysia telah memberi saya tauliah untuk ceramah. Sayalah saudara kita yang paling banyak memiliki tauliah di Malaysia. Itu pasal saya pakai baju Melayu. Sabar. Macam mana kita nak perkasakan dakwah kepada masyarakat kita? Dengan sampaikan risalah. Dan saya sangat bertuah tuan-tuan. Ampun tuanku. Saya sangat bertuah. Selepas 2 tahun saya peluk Islam, saya sembahyang pertama kali di satu masjid dipanggil Masjid Kapitan Keling. Keling lagi. Sebelah dia Masjid Melayu. Belakang dia Masjid Pakistan. Masjid Islam tak. Cuba saya bayangkan. Masjid Keling untuk orang India Muslim sajakah? Itu dulu saudara baru fikir macam tu. Pergi Masjid Melayu tanya, ini untuk orang Melayu kah? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan satu benda yang Allah Ta'ala bagi kat saya sampai hari ini. Kalau tuan-tuan tanya saya apa dia ada istiadat orang India, saya tak tahu. Ustaz Fitri tahu. Sebab hati saya ni tak ada pada adat atau kaum saya. Daripada awal lagi hati saya ada dengan Allah dan Islam. Itu sebab IPSI ini, Islamic Propagation Society International. Semua bangsa ada dalam IPSI. Iban ada, Cina ada, India ada, Melayu ada, Pakistan ada. Sebut satu bangsa. Kadazan ada. Ada. Ya, meluk Islam. So kita nak ambil kekuatan kita. Apa dia kekuatan saudara kita? Ilmu dan hidayah. Kemanisan yang kita dapat ketika peluk Islam. Itulah kekuatan kita. Itulah motivasi kita untuk mengajar ahli keluarga kita dan masyarakat. Kembali kepada masjid. Itulah pertama kali saya ke masjid, saya jumpa 2 tetamu non-muslim yang datang jauh dari Holland. Dan saya teringat lagi masa itu mereka lari keluar dari masjid. Kenapa? Mereka dihalau keluar. Hari kedua saya pergi ke masjid itu, saya jumpa 2 orang Jerman dan saya cubalah dekati mereka dengan English saya yang begitu lemah. Kali ini 3 orang kena halau keluar.
termasuk saya. Pasal apa? No Muslim tak boleh masuk masjid. Fekah lagi. Duduk istiqamah 5 tahun. Duduk lawan, struggle, istiqamah. Berdoa pada Allah. Dilantik tahun 1995 sebagai ahli jawatan kuasa Masjid Kapten Keling, Biro Dakwah. Alhamdulillah, disitulah mulanya tadika saya untuk menjadi pendakwa sampai 29 tahun. Dalam 29 tahun, pertolongan Allah datang. Saudaraku, ingat satunya. Wahai saudara-saudaraku yang digelar saudara kita, yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, nak jadi dakwah is not 24 hours. It's not 48 hours. You cannot be a dying in 1 year. It's a long process. Dalam proses itu, Allah's help will come. Daripada saya cari satu leaflet macam ini nak berikan pada non-Muslim, hari ini Allah, Allahu Akbar, saya ada satu gudang-gudang untuk disebarkan di seluruh dunia. New Zealand baru-baru ini lepas insiden Christchurch, saya ke situ dan dapat memberi santuni mereka. Dan masjid yang sama yang insiden tembak yang saya pergi 4 tahun sudah, mereka tidak membenarkan non-Muslim masuk masjid itu. Tetapi selepas insiden itu, ramai masuk Islam. 200 orang masuk Islam di masjid Christchurch itu. Sebab apa? Kita buka masjid kita. Sayangnya, di New Zealand, lepas masuk Islam, mereka tidak tahu apa nak buat dengan saudara baru. Mereka panik. Dah masuk Islam, ilmu apa nak diajar? Dan Alhamdulillah, IPSI sampai ke situ. Dan offer modul saudara baru. Dan Alhamdulillah akan dimanfaatkan di beberapa negeri di New Zealand. Apa yang saya nak bawa? Setiap yang datang ini semalam adalah pendakwa-pendakwa. Hidupkanlah masjid anda di tempat anda. Jadikanlah satu sudut masjid anda untuk non-Muslim melawat anda. Sebenarnya, merekalah guru-guru anda untuk mengajar anda bagaimana untuk berdakwah dengan mereka. Dan Alhamdulillah dalam pengalaman saya, 29 tahun, saya sempat kumpul semua soalan-soalan yang ditanya oleh non-Muslim, dijadikan satu buku, dan Allah membantu saya dengan teknik-teknik menjawab soalan yang ditanya oleh non-Muslim. Kalau jumpa buku ini, dapatkan 13 reference yang saya sendiri tulis daripada pengalaman saya berdakwah pada non-Muslim. Satu kelebihan, satu kekuatan dakwah dengan non-Muslim, sedar atau tidak sedar, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, bantulah agama Allah, Allah akan bantumu dan memberikan kekuatan pada pendirianmu. Apa itu kekuatan itu? Kekuatan iman. You will feel the strength of iman. You will feel your strength of faith. You can feel the sweetness, your communication with Allah, your munajat with Allah, when you choose to share Islam with others. Take this opportunity. Hari ini siapa yang menjadi sukarelawan di Masjid Kapten Keling, dia sudah ketagih. Saya kena bagi dia antidote. Kalau terlampau over excited problem, kena ada bagi pil. Begitu manis berdakwah non-Muslim. Sebab apa? Kita rasa kasih sayang. Sekian moderator. Alhamdulillah, terima kasih brother. Saya takut brother ni saya buat macam-macam body language brother tak faham. Saya ambil mic pengangkat tangan pun tak faham-faham. Saya takut tu. Nah, tadi thank you lah brother ya, sudi fahami keadaan saya di sini. Dan Alhamdulillah, saya nak sambung sikit lagi dengan brother Kamarudin ya, brother Haji Kamarudin. Brother, ada banyak tanggapan ya, di kalangan mualaf ini ataupun bukan mualaf pun sama aja. Mereka dah anggap kalau aku pergi sampaikan Islam ni nanti orang marah aku. Kalau aku sampaikan Islam ni nanti dalam rumah tangga huru-hara. Kalau sampaikan Islam pada bukan Islam, lagilah akan jadi keadaan mereka tak suka dengan kita. Mungkin jiran kita lain kali tak nak tegur siapa dengan kita. And then kita gunakan alasan apa? Masyarakat majmuk. Semalam saya dengar ceramah CEO MIPES malam tadi. Dan saya dengar juga kutubah yang disampaikan oleh saya bersama Dato' Mufti. Satu ayat yang kedua mereka gunakan daripada surah Fusilat, surah 41 ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa amila salih wa qawla innani minal muslimin.
Dan Allah sebut barang siapakah lebih baik perkataannya, Allah dah sebut siapakah yang lebih baik, lebih banyak bawa orang masuk Islam tersebut itu. Jadi brother, dalam keadaan hati kita dok kata, oh kita kena jaga keadaan masyarakat majmuk, keharmonian, toleransi antara agama dan sebagainya. Bagaimana kita boleh sampaikan dakwah kepada mereka? Orang Melayu kata macam mengeluarkan rambut daripada tepung, tepung tak berselerak, rambut tak putih. Silakan brother, 5 minutes only. Yeah, please. No, you can drink and you can continue. Ini kira engine overdose ni. Alhamdulillah, ampun tuan ku pohon patik bicara. Satu persepsi even dalam hati kita, kalau kita nak share Islam kepada saudara kita, mesti mereka merajuk. Anda tahu tak tuan-tuan dan perempuan saudaraku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, dikala kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita telah offend keluarga kita. Kita sayang mereka, Allah sayang kita. Mau tak kita bawa ibu bapa kita dan keluarga yang belum Islam ke dalam syurga? Angkat tangan. Semua saudara kita kata nak syurga. Sayang tak ibu bapa kita? Kuat sikit. Sayang tak keluarga kita? Sayang tak mereka ikut kita ke syurga? Sayang. Ada tak jalan pendek? Hidayah di tangan Tuhan, usaha di tangan kita. Baru-baru ini TV Al-Hijrah ada menyiarkan satu program di mana kedua ibu bapa memeluk Islam kerana melihat akhlak, budi perkerti. Ini senjata kita. Bila masuk Islam, mereka maki kita, marah kita. Kita sabar. Malah kita senyum. Lagi mereka marah, lagi kita lembut. Lagi mereka tolak kita, lagi kita dekat mereka. Lagi mereka buang kita, lagi kita bawa hadiah. Satu hari percayalah, mereka akan tertanya-tanya dalam hati mereka. Saya buat macam-macam ke anak saya, tapi dia tak pernah lawan ke saya. Pasal apa? Why? The more I have hit them, the more I scold them, the more I chase them, the more they're coming. Masa itulah kita kena ambil peluang dan berdoa dan ajak mereka tentang Islam. Sebenarnya saya dalam dakwah, pengalaman dakwah, orang masuk Islam dan saya masuk kaunseling, ibu bapa datang mengamuk habis. Saya tengok pun saya terkejut. Ya Allah, macam mana saya nak handle? Tapi Allah bagi ilham. Saya tanya ibu bapa, do you know anything about Islam? Dia diam. Saya kata, when your son choose to accept this A religion, you have no problem. If your son choose to accept a B religion, you have problem. Why when accept Islam you are trauma? And can you tell me what is Islam? Percaya atau tidak, ampun tuanku, tuan-tuan, puan-puan, hampir ke semua ibu bapa tak tahu apa itu Islam. Mereka nampak Islam dalam perangai orang Islam. Dia nampak orang Islam jual durian tak amanah, tapi jual harum manis sentiasa manis, pasal dia manis. Tapi durian dia duri. Dia nampak kita, dia nampak kita pemalas, maaf, dia nampak kita, kita susah, kita tak pernah memudahkan. Dia nampak Islam itu susah. Pasal apa? Kita yang nampakkan Islam itu susah. Saat kedua itu, dia satu ganjaran besar untuk saudara kita. Kenapa? Alhamdulillah, walaupun ada masa saya nak lari daripada dakwah, susah, memang bukan senang, susah. Susah nak cari kekuatan, susah nak cari dana, memang susah. Fitnah lagi. Tapi kenapa saya tidak tinggalkan dakwah? Sebab dia merupakan mata wang saya di akhirat. Mata wang Malaysia adalah ringgit, tapi mata wang di akhirat apa? Pahala. Satu insan yang peluk Islam melalui usaha kita yang kerdil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dari kenderaan-kenderaan mewah. Satu insan yang peluk Islam kerana usaha kita yang kerdil, mungkin kita bagi leaflet, dia baca on in the plane, dalam bas dia baca, this struck me, this is very true. Dia peluk Islam di negara dia. Pada saat dia memeluk Islam,
pada saat dia syahadah, dia ambil wudu, dia solat, dia zakat, dia haji, dia kahwin, dia beranak, kita yang usaha ada saham. Ada saham. Satu insan yang terima hidayah dan dia amal dengan Islam, kita ada saham. Cuba bayangkan saham kita nanti. Kata subhanallah. Bila kita kata subhanallah, cuba kata subhanallah semua. Subhanallah. Allah telah membina satu pokok kita di taman syurga. Dan jauhnya perjalanan kuda 100 tahun. Datuk Mufti, betul hadis itu? Sahih? Kenal tak ni? Duduk orang ilmuan tu, kita kena jaga. Kita ni salesman. Mufti-mufti dia kelang. Kita salesman dari kelang. Silap kena. Betul tak? Satu pohon kena subhanallah. Cuba bayangkan, insan yang peluk Islam melalui kita, dia dah amal, kemudian dia jadi pendakwa mesti seperti Ustaz Sazwan. Mana Ustaz Sazwan yang baca doa tadi? Dia peluk Islam, alhamdulillah di tangan saya. Hari ini dia lebih pandai bahasa Arab daripada saya. Ustaz, Datuk, dia lebih pandai bahasa Arab. Sebab apa? Dia punya tekanan lain. Kena lari dari satu negeri ke satu negeri, terus hijrah ke Mesir. Di situ dia menguasai bahasa Arab. Maksudnya, ujian untuk kita sangat baik. Sebab apa? Will make us the best. Permata yang dikata diamond, hasil daripada suhu berapa? Siapa boleh bagi tahu? Diamond is produced from the pressure of how many thousand Celsius? Siapa boleh bagi tahu? Saya bagi hadiah. Hadiahnya istimewa. Saya bawa Quran terjemahan. Baru keluar daripada kelang. Siapa boleh bagi tahu saya berapakah Celsius yang digunakan untuk mengeluarkan diamond? Siapa boleh bagi tahu? Nampak gayanya saya kena bawa hadiah baliklah. Saya jawablah. Apa jawapannya? Saya kata bagi saya. Tak ada jawapan dulu. Lap ya berapa? No, 8000 darjah Celsius. Can you imagine 8000 darjah Celsius? Itu kekuatan saudara kita. Itu sebab kita nampak saudara baru dia shining. Pasal apa shining? Dia dapat iman, dia dapat ilmu. Saya good. Dan saya nak tutup dengan firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 24. Kalau katakanlah, kalau kamu mencintai bapak-bapak kamu, ahli keluarga kamu, adik-beradik kamu, isteri kamu, perniagaan kamu yang kamu khawatir kerugian dan tempat tinggal kamu yang kamu rasa selesa lebih daripada Allah dan Rasul, tunggulah, tunggulah, fatarabbasu, tunggulah perintah Allah. Dan Allah tidak memberi pembimbingan kepada orang-orang fasik. Dan Allah letakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul akan membawa kecintaan kita kepada makhluk. Mudah-mudahan saya doa dengan usaha One Center Malaysia yang begitu cemerlang dapat mengimpunkan hampir semua pendakwa-pendakwa. Wahai saya terpaksa ke Papua New Guinea kena ditunda, kena datang kepada program yang begitu indah yang diberkati. Dan terus ampun Tuanku, patik doa tahun depan diteruskan One Center Malaysia untuk program Reward Camp insya-Allah. Amin. Terima kasih Brother Haji Kamarudin. Masya Allah, itu dia. Sebab itu saya panggil dia Singa Utara. Cara dia mengaum tu Masya Allah ya. Saya takut kadang-kadang duduk sebelah dia. Tapi Masya Allah, dia selalu kata dia ada taman dalam hati dia. Kerana betul-betul lah. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Dan kepada semua saudara-saudara kita, saudara-saudara rewards kita, Masya Allah, I hope that all of us got the message. Kerana kita ada tanggungjawab untuk berkongsi Islam kepada semua manusia, baik Islam maupun kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jangan kita anggap aku dah Islam cukuplah sekadar itu saja. This is wrong. Ya, yeah, please. InsyaAllah. Dan apa yang kita mampu kita sampaikan. Tak mampu kita nak berkata-kata, senyum pun jadilah. InsyaAllah. At least that we can do. Dan saya nak sambung sikit lah Prof. Ya. Kita ada masa lebih kurang almost 20 minutes lah Prof. Ya. Dan isu yang sedang berlaku dalam negara kita. Ya, saya alhamdulillah bila saya memeluk agama Islam, seminggu kemudian saya pergi ke Islamic Outreach Abim di Kuala Lumpur untuk belajar sebab ramai rewards yang datang daripada international ya, pelbagai negara. Sebab saya nak belajar dalam bahasa Inggeris, waktu saya bertugas sebagai manager corporate banking di Maybank.
dan saya ingat sesuai lah untuk saya belajar di sana. Tapi bila saya sampai hari pertama, saya dijadikan pendakwah. Belum lagi belajar solat apa semua, belum lagi. Terus dibawa saya pergi kampung asli, jadi pendakwa terus. For 6 years. Ya, saya alhamdulillah sebab saya menikah pun lepas 6 tahun, baru dapat jodoh. 6 tahun saya pergi every Sunday without fail ke kampung orang asli. Ya, jadi saya nak sebut Prof, ya, bila saya jadi seorang pendakwa, ilmunya tak banyak sangat. Semangat, okey. Ilmunya tak banyak sangat. Tapi mana saya dapat, saya belajar banyak-banyak benda ni semua daripada pertama Tuan Guru kepada Syekh Dr. Brother Kamaruddin. Ya. Syekh Ahmad Didat. Satu lagi Dr. Zakir Naik. Karena walaupun saya tak dapat peluang seperti Brother Kamaruddin untuk pergi belajar bersama dua tokoh yang hebat ini, saya selalu mengikuti perkembangan ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Ya, walaupun saya pernah belajar agama Hindu di negeri Perlis. Saya waktu itu belajar tahun 80-an, belajar di UUM, di Jitra. Dan saya datang tiap-tiap hujung minggu ke negeri Perlis. Sebab Tuan Guru saya, mungkin Tuan Ku ampun Tuan Ku, Tuan Ku mungkin pernah dengar nama Dr. S. Jaya Baradi, yang pernah menjadi ketua pengarah Hospital Kangar satu masa dahulu. Ya, dia seorang yang pakar dalam agama Hindu. Dan saya, I was very blessed. Pasal apa? Guru kepada Dr. S. Jaya Baradi pun datang ke Malaysia dan saya sempat belajar bersama dengan dia. Ya, dan saya 4 tahun. Ya, dan saya menjadi seorang Hindu yang lebih baik di Perlis ni. Saya menjadi pendakwa Hindu lepas saya belajar Hindu di Perlis ni. Ya. Dan alhamdulillah saya belajar, tapi saya memeluk agama Islam, saya tak pernah terfikir satu hari saya akan duduk begini berdakwah kepada Islam, bukan Islam sebagainya. Prof, ya. Jadi bila kita belajar, ya, bila kita belajar dengan guru-guru kita, sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model lah, kan. Itu yang paling terbaik kita ada. Dan bila kita belajar dengan guru-guru kita, ini tiba-tiba guru kita difitnah, ditohmah, disebut macam-macam. Yang sebut, walaupun mungkin ada segelintir orang Islam yang turut sebut macam tu, ditohmahan dan fitnah dan sebagainya, tapi ramai mereka yang belum beragama Islam, bukan beragama Islam, yang tak faham agama Islam, duk campur dalam hal-hal hal ehwal orang Islam. Saya selalu bagi tahu dengan orang bukan Islam, kami tak pernah campur dalam urusan agama kamu. Kami langsung tak pernah campur dalam urusan agama kamu. Please, agama kami biarkan kepada kami. Biar kami yang uruskan. As long as kita hidup begitu, aman, damai, harmoni, tak ada masalah apa. When there's already interference, ya, pihak-pihak luar cuba bercampur tangan, bagi tahu kita bagaimana kita nak laksanakan agama Islam dan sebagainya, dan ini menjawabkan ramai umat Islam yang tak gembira, menyebabkan gusar. Ya, saya khawatir satu hari nanti kita cuba hidupkan persefahaman, keharmonian. Jadi saya takut usaha-usaha begini akan membawa ke belakang usaha-usaha yang murni dakwah kita kepada bukan Islam. Jadi saya nak tanyalah kepada Prof lah, secara peribadi. Prof pun kenal dah Dr. Zakir Naik. Dan bila ada kecaman, ada yang sampai sebut halau dia keluar daripada Malaysia dan sebagainya, apa perlu kita, khusus kepada ramai rewards yang ada, ramai yang menjadikan Dr. Zakir Naik sebagai idola, ada yang masuk Islam kerana dengar ceramah Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Apa yang perlu kita sebagai rewards, khususnya rewards, buat? Boleh buat lah Prof, ya. Atau keseluruhan rakyat Malaysia boleh buat dalam situasi begini, nak bagi tahu, bagi letakkan satu message yang sangat kuat, jangan usik apa-apa benda tentang agama Islam. Ya, tafadhal, masykur. Baik, terima kasih. Saya nak jawab terus soalannya sebab masa dah tak ada. Saya nak tanya mu'alaf yang ada di belakang ni. Saudara-saudara saya yang ada di belakang, saudara setuju tak saudara apa tu Dr. Zakir Naik dihantar balik ke India? Jawab pada hari ini. Ampun tuanku, patik mohon bicara sedikit ni. Sebab benda ini benda yang terlampau sensitif pada jiwa sebagai seorang mu'alaf ini. Kami orang Cina ni pun tak berjaya nak convincekan Cina untuk masuk Islam. Hak ni pun sama tuan-tuan ni. Ada masuk tapi tak ramai. Ya, adik-beradik kita ada masuk dan anak saudara kita ada masuk, ada. Kawan-kawan ada tapi tak mau, tapi tak ramai. India hak ni pun 2 orang. Tak berjaya sepenuhnya nak convince orang India untuk masuk Islam. Apatah lagi nak pergi Papua New Guinea. Tengok rupa ini pula. Tengok ada rupa muka apa-apa.
Tak, saya nak sebab. Tapi itu tanggungjawab kita. Pergilah ke mata dunia untuk berdakwah kan. Itu tanggungjawab kita kan. Baliru anni walau ayah. Itu selalu orang sebut sampai kan, walaupun satu ayat. Ada orang kata ini bukan hadis. Tak apa, tak apa. Kita guna sebagai satu kata-kata hikmah untuk kita kan. Saya nak sebut tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tuan-tuan tengok sekali Zakir naik. Saya bukanlah obses sangat dengan dia. Saya bukan murid dia pun. Yang ini pernah belajar dengan dia kan. Ikutlah. Yeah. Saya hanya mengenal dia daripada jauh. Tengok ceramah dia. Tengok YouTube dia. Saya nak sebut tuan-tuan ni. Berapa ribu orang telah berjaya dilembutkan hatinya oleh Dr. Zakir Naik untuk memeluk agama Islam. Sebab itu pagi ni kalau ada mu'alaf kata biarkan Zakir Naik balik, saya nak tarik telinga dia. Tuan-tuan, untuk masa ini, pada saat ini, siapa boleh kita letak untuk kita bandingkan dengan Zakir Naik dalam bidang perbandingan agama? Dia bercakap benar, tuan-tuan. Musuh-musuh Islam ni, dia cari sikit je. Daripada 1,000 kebaikan ni, dia tunggu satu aja untuk dia tarik dia turun. Ini yang berlaku di negara kita ini. Dan saya minta tuan-tuan buka mata perkara ini. Kesian tuan-tuan ini. Kalau bukan kita yang pertahankan dia, tuan-tuan nak harapkan siapa? Saya tanya kepada mualaf hari ini. Sebab itu bila saya menulis baru-baru ini, apa organisasi NGO Islam mualaf buat mempertahankan maruah kita? Orang lain kata kita lagi teruk, tuan-tuan. Orang lain kata tanah ini asalnya tanah Hindu. Melayu ini adalah orang pendatang. Tuan-tuan boleh baca dalam internet ni. Tuan-tuan boleh tahu siapa yang cakap benda ni. Mereka bebas bercakap sedemikian rupa. Sampai Datuk Mufti cakap semalam. Dan saya sudah ulang banyak kali. Dulu negara kita, apabila berlaku pembentukan Malaysia, disebut sebagai semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kalau kita belajar sejarah orang Melayu, sejarah Kesultanan Raja-Raja Melayu, minta maaf saya sebut sebab ini bidang saya. Saya mengajar kenegaraan Malaysia di kalangan pelajar-pelajar saya. Yeah. Kalau tuan, ini dah jadi lagi tajuk dah, tapi kena sebut juga, tak peduli. Geram. Sebab mereka bertepuk tangan hari ini kalau tuan-tuan hantar Zakir Naik balik ini. Setiap kali kita kalah, saya bukan nak mengapi-ngapikan tuan-tuan, tapi kebenaran mesti ditegakkan. Tuan-tuan tengok mereka, media nak kuat-kuat lah, saya tak peduli. Kita umat Islam terima sekolah Cina, sekolah Tamil berpuluh-puluh tahun. Maknanya baiknya orang Melayu ni. Saya bukan nak puji orang Melayu ni. Orang Islam baik. Tuan-tuan terima sekolah dia sebiji macam negara asal tu. Kita hanya nak ajar jawi 6 muka je tuan-tuan. Bukan 60 muka. 6 muka pun tak boleh. Sedangkan Islam agama persekutuan kita, raja-raja sebagai ketua agama di negara kita, saya nak sebut tuan-tuan sampai ke berapa, ikutlah apa tu dan habis ni. Nah, bukan saya kena bagi narration sebegini, bukan sebab golongan-golongan ni semakin celupa. Ya, kena pada kita, dia nak tindakan selalu. Kena pada mereka, dia suruh kita, ini hak asasi manusia.
tuan-tuan tengok dalam isu Jawi ni, saya sebut dah baru-baru ini, daripada 6 muka kerana ditentang jadi 3 muka, daripada wajib hari ini jadi pilihan, sekarang ni pula sudah jadi pilihan, nak laksanakan kena tanya kepada Tong Chong PIBG, sekolah-sekolah Cina ni, tak maaf ni, perlu keluar lagi. Kadang-kadang sakit hati tuan-tuan cakap benda-benda macam ini. Kita bukan mengapikan, tetapi jangan provoke kita. Saya ni mualaf Cina tuan-tuan ni, ni mualaf India, jangan main-main. Lagi cepat-cepat apa tu, keluar minyak dia, bukan? Tuan-tuan, jangan-jangan provoke kami. Tuan-tuan, apa salah Zakir Naik? Tuan-tuan boleh senaraikan kebaikan dia, kelemahan dia. Saya tidak nafikan dia ada sedikit keceluparan. Saya tidak nafikan. Sebab itu saya cuba menulis juga menasihati Zakir Naik. Fokus dalam bidang dakwah dan perbandingan agama. Jangan campur tangan urusan dalaman politik negara kita. Biar kami berdepan. Walaupun kita ni baru bersunat. Saya pohon, tuanku, ampun tuanku, saya patik pohon sangat-sangat ni. Supaya kita dapat mempertahankan pentas ini. Pagi ini bukan pentas kami ni. Kami tak sepatutnya berucap di depan tuanku pada pagi ni. Tapi ini pentas Dr. Zakir Naik. Oleh kerana dia tidak dibenarkan berceramah, maka kami terpaksa tukar jadual. Nampaklah warna-warna macam ini. Warna siang ada, warna malam, warna senja tak ada. Tuan-tuan nampak dah warna-warna sebegini. Saya pun nak habis. Habis kan tuan musik? 5 minit lagi kan? Tak apa, habis tu habis lah. Dan saya minta tuan-tuan, saya mohon, saya merayu. Saya bukan bersetuju sepenuhnya dengan Zakir Naik. Tetapi memandangkan kepada keadaan beliau, tuan-tuan, itu sebab kata, kalau tuan-tuan tidak berada dalam kasut mu'alaf, jangan cakap banyak pasal mu'alaf tuan-tuan. Kita tidak duduk bawah dia. Susahnya, seksanya hidup dia, berhadapan dengan mak bapak dia dan sebagainya. Sebab itu kalau kita bawa pendekatan mazhab Syafi'i ini, kami tak boleh bergerak ni. Bukanlah maknanya kita nak bertukar mazhab, bukan mazhab. Tapi untuk memudahkan sedikit pergerakan kita ini, maka kita terpaksa ambil pendekatan daripada mazhab yang lain. Untuk memudahkan, bukan kita nak suka-suka nak tukar dan sebagainya. Tetapi itulah keadaan dia. Sebab bila kita tidak berada dalam kasut kami, tuan-tuan ni, kami ni mu'allah ni, apa matlamat akhir kami ni? Kami ni tuan-tuan, akhirnya lah, selagi mak bapak kami, kami gagalkan, kami gagal syahadahkan, selagi itulah hati tak pernah puas dalam kehidupan ini. Tuan-tuan lahir pada mak yang bernama Aminah, Aisyah Khadijah. Mak engkau siapa nama Fitri? Saraswati. Mak ada. Mak engkau? Johara. Mak saya Po Muihua. Muihua ni maksudnya bunga yang cantik. Kita ni tuan-tuan, saya nak sebut macam mana tak tahu. Orang lelaki ni keluar mata ni huduh rupanya. Kita ni tuan-tuan, sebab itu kalau tuan-tuan tak duduk dalam kasut kami, tuan-tuan tak rasa. Sama juga, saya potonglah cerita, tak mau cerita lah. Cerita nanti saya jadi Neng Yatimah. Neng Yatimah ni pelakon air mata orang Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam kasut Zakir Naik, balik aja tak ada lah. Tuan-tuan tak akan jumpa Zakir Naik selepas itu. Tuan-tuan tak akan jumpa lagi. Tuan-tuan tak akan dengar nama dia lagi. Sebab itu dalam menjaga maruah kita, saya selalu, rakan-rakan saya NGO kami lah selalu tegur, kenapa engkau ni Ridwan T asyik lawan aja puak-puak ni? Tuan-tuan tak nak lawan macam mana? Mereka bukan sampai ke peringkat
Saya baru-baru ni bercakap sikit lah. Saya tahu nak habis lah. Saya sedar diri tuan-tuan ni. Kan? saya selalu bercakap tuan-tuan, dalam kehidupan kita bernegara ini, ya, negara kita ni berjadi berbilang kaum bermaskat majmuk ni, dia ada sebab dia. Dia tidak berlaku dengan sendirinya. Saya nak sebut ini. Sebab itu dulu ini disebut sebagai Kepulauan Melayu, Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Lepas itu bila bertukar daripada Semenanjung Malaysia ni, hilang sedikit nama Melayunya. Sebab itu tuan-tuan, identiti Melayu ini, Islam, Raja-Raja Melayu ni, dia mesti dihormati oleh semua rakyat jelata. Apatah lagi apabila negara kita ini menjadi berbilang kaum. Berbilang kaum ini disebabkan oleh penghijrahan yang berlaku. Tuan-tuan tengok, orang Melayu menerima orang bukan Melayu, orang bukan Islam dengan begitu baik. Tuan-tuan bayangkan di Siam. Ni sempadan kita je ni, Padang Besar kan? Nabiah. Padang Besar tuan-tuan. Bagaimana orang Siam menyiamkan orang-orang Cina, betul tak? Saya nak sebut tuan-tuan ni, orang Siam tak bagi pilihan kepada orang bukan Siam. Nak duduk di Siam, disiamkan sampai nama semua kehidupan dia jadi Siam. Sama juga di Indonesia tuan-tuan tengok. Mereka yang datang berhijrah ni, kalau nak duduk di kalangan mereka, dia mesti di Indonesia kan. Sampai dah tak kenal dah dia orang Cina dah. Sampai di negara kita tuan-tuan, punya baiknya orang Melayu ni, dia biarkan kehidupan dia tanpa diasimilasikan. Guna bahasa mereka, apa budaya mereka, sekolah mereka dan sebagainya. Tiba-tiba bila tiba bab-bab ini ni, mereka tidak jaga sensitiviti sebegini. Mereka tidak junjung perlembagaan kita. Tuan-tuan, mana kita boleh tahan dalam soal ini? Sebab itu saya menyeru ni, saya mohon. Saudara baru, mualaf hari ini, perhimpunan hari ini ni, tuan-tuan kena ambil satu resolusi, satu tindakan. Kita mendesak kepada pimpinan negara kita, kepada Perdana Menteri kita yang selama ini mempertahankan Dr. Zakir Naik. Dan saya amat yakin Perdana Menteri kita sentiasa bersama beliau. Tetapi jangan biarkan beliau keseorangan. Saya mohon ni tuan-tuan. Saya mohon. Saya mohon. Jangan biarkan beliau keseorangan. Sudah sampai masanya mualaf mesti ke depan dan bersuara selain daripada NGO, NGO Melayu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Ridwanti. Saya faham emosi beliau itu bukan emosi. Ya, ini ikatan persaudaraan di dalam Islam, insyaAllah. Dan Brother Haji Kamarudin, mohon satu minit. Ada apa amanat nak sampaikan sila, Brother Haji. Terima kasih moderator. Ampun tuanku, daulat tuanku, dirgahayu tuanku, di bawah limpah tuanku, alhamdulillah kita berjaya berada naungan Islam tuanku. Saya dalam kesimpulan yang pendek ini, saya minta sangat dan rayu, dan saya yakin Datuk Arif Perkasa telah pun memulakan langkah ini, mewujudkan satu sistem pendidikan yang sistematik untuk saudara-saudara yang belum berislam, terutama di Perlis dan seluruh negara. Ikhlas saya cakap Datuk Arif Perkasa, kami walaupun dah 29 tahun, 30 tahun masuk Islam, isu-isu khilaf kadang-kadang mengantui kami. Kadang-kadang isu itu juga kami dianaktirikan oleh orang Islam sendiri. Maka kita perlukan satu keanjalan ilmu. Kedua, ampun tuanku, daulat tuanku, perkasakanlah kami, pendakwah-pendakwah yang seringkali diterima ugutan, malah ugutan bunuh kami terima. Ampun tuanku, di bawah naungan tuanku, insya Allah Islam akan tertegak dengan lebih cemerlang. Takbir. Dan akhir kalam, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah memberi motivasi kepada saudara-saudara kita dalam surah Ali Imran ayat 139. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa gundang gulana. Kalau kamu ada iman, kamu tinggi. Never feel inferior complex, never feel sad, never feel weak. If you have iman in the sight of Allah,
You are the most high. Allah memberi motivasi. Dengan itu, gerak, gempur, membawa la ilaha illallah. Santuni umat manusia dengan rahmatan lil alamin. Wa akhdawana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Hidup Islam. Hidup Islam. Alhamdulillah, terima kasih Brother Haji Kamarudin Abdullah. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada Profesor. Brother, insyaAllah, ampun tuanku. Patik mohon keampunan atas segala kekilafan semasa mempenguruskan forum ini. Patik berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT merahmati tuanku, keluarga tuanku serta semua rakyat jelata di negeri Perlis, dan Allah merahmati semua memberi keberkatan kepada Perlis untuk maju dan terus maju. Dan akhir sekali mengucapkan terima kasih kepada One Center Malaysia dan khusus kepada saya bersama Datuk Mufti dan juga CEO MAIS yang sama-sama menggerakkan program One Center Malaysia ini maju ke hadapan. Dan alhamdulillah, saya yakin bukan saja di Perlis, malah saya yakin di negeri-negeri lain dan seluruh pelosok negara dan seluruh pelosok dunia akan menggunakan modul ini sebagai satu modul untuk perkenalkan Islam baik kepada mereka yang beragama Islam maupun kepada mereka yang bukan beragama Islam. Akhir sekali ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.